satu dua lihat ya, setiap kali dong 1 2 3 pokoknya saat mami mau foto bang ya 1 2 di bang please biar mami bisa foto 1 2 Hai, kita lagi cobain makanan, lihat ngantrinya panjang banget. Namanya apa? Aduh, susah banget namanya dikasih tahu. Kita coba. Skia Ciate. Kertasnya jangan dimakan ya. Itu kertas. Rotinya fresh banget, Prancis kali. Enak gak? Enak gak? Kalau abang mau makan, aku makan. Kita ke La Strega Nocciolo lagi buat beli gelato. Kita sekarang lagi di pusat kota Florence di Palazzo Vecchio. Di sini banyak sekali patung-patung, again patung-patung yang sangat bagus, dan terutama yang kita mau lihat ini replika dari patung David yang diletakkan di sini. Jadi sebetulnya ini lokasi originalnya patung itu diletakkan sampai tahun 1873, lalu dipindahkan ke Academia Galleri, lalu sekitar awal 1900-an dibikin replikanya dan ditempatkan di posisinya di seperti di posisi originalnya di sini. Banyak juga patung-patung yang lain di sini, nanti kita mau lihat patung ini bercerita tentang apa. Kita mau masuk, kita nginepnya di sini. Yang itu, apartemen kita yang itu, Santa Croce-nya ini di depan persis. Thank you.
sekarang lagi di dalam gereja Santa Croce di Florence, Italia. Gereja ini persis banget di depan tempat kita tinggal, dan enaknya di gereja ini nggak overcrowded ya. Harga tiketnya 8 euro per adult, untuk anak-anak gratis. Dan di gereja ini banyak figur-figur terkenal dari Italia yang dikuburkan. Contohnya, pasti sudah pada tahu, di bidang sains sama astronomi ada Galileo Galilei. Ini tombnya, ini makamnya di sini. Ada tomb dari seniman sangat terkenal dari Italia, yaitu Michelangelo. Terus juga ada tomb atau makam dari pemikir politik Machiavelli, juga ada di dalam gereja ini. Beruntung kita bisa mengunjungi tempat ini. Dengan harga tiket cuma segitu aja. Ya, harga tiket masuknya 8 euro untuk orang dewasa dan untuk anak-anak gratis. Yuk mari kita lihat sama-sama.